Alhamdulillah, wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam hari ini, di saat ini, di sore ini, di bulan ini, bulan yang mulia, bulan yang Allah muliakan. Di antara di Quran ada 4 bulan, salah satu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Alhamdulillah kita bertemu di bulan yang mulia ini dalam rangka acara insyaallah walimatul arus, acara pernikahan Muhammad Rifki Rahman bin Muhammad Ali dan Diana Satira binti Ujang Mulyana. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan dunia akhirat. Dan kepada yang terhormat, wabil khusus pihak keluarga Ibu Tia dan sekeluarga, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Dan kepada Ustadz Husin, Ustadz Imron, Bapak RT, Bapak-bapak yang lain, alhamdulillah, yang semoga Allah kasih sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Ini acara masalah begini di mana-mana diadakan, wabil khusus di bulan ini. Ini bukan tradisi, bukan juga kebudayaan, tetapi anjuran agama. Sama seperti acara-acara arwah yang lain, acara walimatul khitan, acara walimatul safar, acara yabid, pindah rumah, dan acara-acara yang lain, itu bicara agama. Emang Allah suruh di Quran, Allah nyatakan la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku tambahi rezeki kepadamu. Wala in kafartum inna adabi la syadid, jikalau kalian ingkar, tidak mau bersyukur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Alhamdulillah, ini acara begini, ritual agama ini berkaitan dengan bersyukur. Salah satu bersyukur kepada Allah, kita munajat, kita memaham barang-barang ar-rahmatu al-jama'atu rahmatun wal-firqatu azabun. Kita barang-barang kita munajat sama Allah agar kemudahan-kemudahan hidup kita Allah mudahkan, sampai akhir tua, sampai pindah tempat, sampai hari kiamat. Mudah-mudahan acara walimatul arus, calon pengantin pria dan wanita, insya Allah Allah kasih kemudahan, tidak ada halangan suatu apapun, sehat walafiat. Di samping itu pesan Rasul, ada salah satu hadis di dalam kitab, Rasul menyatakan di suatu hadis, an-nikahu yaftahu rizqa, itu nikah membuka rezeki. Orang kalau mau makmur, mau sukses, kudu nikah. Biar tenang pikirannya, di saat dia takbir tenang, dia tahu jati dirinya, biar dia tambah sayang kepada orang tua dan sayang kepada tetangga-tetangga. Karena fungsi nikah tahu jati diri. Karena kita hidup enggak sendirian, kita bermasyarakat. Beda halnya dengan orang yang hidup di hutan. Kita bermasyarakat, seandainya kalau ada apa-apa di keluarga kita, otomatis masyarakat yang lebih dekat membantu kita. Kesimpulannya, masyarakat, tetangga dekat, saudara, saudara jauh di Kalimantan, orang lain. Kesimpulannya begitu. Karena kalau kita mati, yang gotong masyarakat, bukan saudara yang ada di Kalimantan kejauhan, mungkin besok datangnya.
ya, ini kesimpulan daripada acara tersebut, bukannya tradisi, bukannya adat, tetapi perintah dari Allah Ta'ala untuk kita semakin bersyukur, tahu diri fungsi nikah itu apa. Jadi seorang ayah sekarang belum ayah, nanti suatu saat akan jadi ayah, mudah-mudahan biar langgeng sampai hari tua, sampai hari kiamat. Karena nikah itu bukannya permainan, bukannya iseng-iseng, bukan, menyatakan jati diri kita, bersumpah kepada Allah untuk berbuat baik dan selalu berbuat baik, wabil khusus kepada orang tua dan kepada tetangga-tetangga. Itu intinya nikah. Kalau mau berkah hidup kita, karena kalau udah menjalankan kebaikan-kebaikan kepada orang tua, kebaikan-kebaikan kepada masyarakat, kepada tetangga, otomatis pernikahan kita diredhoi oleh Allah Ta'ala. Sakinah, mawaddah, warahmah akibat perbuatan kita juga. Cuman kalau perbuatan sama orang tua kita tidak peduli, sama tetangga masa bodoh, jangan harap pernikahan kita mawaddah, sakinah, warahmah. Tergantung perbuatan kita, insya Allah berkah. Kalau anak yang taat sama orang tua, makanya taat benar-benar sama orang tua sampai mati, khususnya kepada ibu, kepada ayah, sama orang tua biar sayang. Bikin sayur lodeh yang agak enakan dikit, kasih orang tua. Ikan-ikan sepat, jangan yang kecil, duri mulu, yang gedean dikit, ya kasih orang tua. Orang tua kagak minta, orang tua kagak minta bantuan dari anak, tetapi kita sebagai anak wajib membantu jasa-jasa orang tua kita. Jangan lupa diri kepada orang tua kalau kepengen hidup berkah dunia akhirat. Sekian dari saya mohon maaf, ada waktu lagi nih ya di daerah perumahan Papanas Tambun, saya mengajak kalau ada kesalahan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.